Panaskan minyak ke panas. Setelah cukup panas, masukkan bawang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah bumbunya cukup layu, masukkan endong. Baiknya endongnya dicuci sampai bersih dan memakai garam di air yang mengalir. Memakai garam supaya kotoran-kotoran di dalam endong mudah keluar. Masukkan sedikit garam. Masukkan merica. Masukkan sedikit gula. Masukkan daun jeruk. Ini beraroma. Dan yang terakhir, penyedap rasa kan. Ala chef kampung, masak itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton videonya, dan jangan lupa like and share video. Terima kasih.